Cafeteria for my trip, my adventure. A long December, and there's reason to believe maybe this year will be better than. Wah, nggak terasa ya bro, udah bulan Desember aja nih. Masa akhir tahun lo masih jomblo aja nih. Eits, tapi tenang, masih ada gue sama Kyle yang setia nemenin kalian buat diajakin jalan-jalan. Ini dia destinasi terakhir kita, Pantai Liang yang terletak di Liang Salahutu, Maluku Tengah. Wah bro, adem banget nih, nikmati Pantai Liang yang sepi sambil mengapung di air laut. Yoi, kita relax dulu ya. Setelah sehari explore Maluku, udah lama gue gak rasain ketenangan di alam kayak gini. Recharge energy banget deh. Ini sore kita yang mendamaikan. Berada di tengah laut dengan ditemani suara angin yang berhembus. Benar-benar menyatu bersama alam. This is my trip, my adventure! Floating terus bro, yoi. Nikmat keindahan alamnya, yoi. Tapi bro, kayaknya ini lebih sepi ya. Iya. Lalu kita berdua doang. Iya, jadi tenang lo. Tenang ya? Iya. Kan. Udah, gimana kalau kita ya, sampan di... Oh iya tuh, India. Ada sampan? Iya. Kita main sampan aja yuk, yeah. Keliling-keliling. Oke. Tapi kesannya kita harus balapan. Oke? Serius lo. Ya udah. Oke. Okay. Ready? Ready. My trip. My adventure. Hey. Gue sama Marshall mau lomba berenang sampai ke tepi pantai, bro. Habis itu kita bakal lakuin aktivitas yang seru. Yang ini. Oke. Halo. Oke guys. Mau ekspor pakai sampan sambil nikmatin sore di Pantai Liang. Oke okay, kan? Ya yep, bro. Oke. Okay. Let's go. Lo yang mana? Gue ini ya. Ya. Yeah, gue kuning. Oke okay, bro. Gue sama Marshall mau lomba naik sampan. Kira-kira siapa yang bakal menang? Let's see. Jelas gua lah bro, lihat ngayu sampannya aja udah paling cepet. Ayo coba susul gua kalau bisa. Ayo. Siapa takut? Tenang, bentar lagi gue slip nih. By the way, sampan kayu di Pantai Liang bisa jadi aktivitas menarik bro. Sesekali lo bisa mencoba juga dan rasakan langsung keseruannya. Bener banget bro. Nah, biasanya sampan kayu ini nih menjadi alat transportasi para nelayan untuk menangkap ikan. Tapi bisa juga kita manfaatin buat jelajah pantai kayak gini. Iya. Yeah. Gue udah latihan dari tadi bro. Aduh guys, ini cara kita nikmati sore di Pantai Liang. Seru banget. Ini pantai ini tadi benar-benar sepi. Di sini cuma kita berdua doang ya kak ya. Sepi banget, tenang. Perfect buat ajakin pacar. Oh benar. Iya, gue mau ajakin pacar. Pacar romantis. Iya, sekarang untuk sepi kita nikmati. Kali ini lo mau gue dulu. Nanti lo mau gue. Oke, my trip. Ayo bro. Yeah.
Nggak lengkap rasanya kalau ke pantai kita nggak nyantai sambil minum air kelapa. Bener nggak? Nah, ini nih bro, kesegaran yang sesungguhnya. Wah, seger banget! Lihat nih, kita minumnya aja sampai tumpah-tumpah kayak gini. Nikmat banget. Wah, mengakhiri adventure di Maluku bersama kawan lama yang membawa suasana baru. Trip kali ini terasa berbeda dan begitu berwarna. Terima kasih Maluku. Sajian alammu membuat kami takjub dengan segala keindahan yang dimiliki. Transmedia mempersembahkan pesta ulang tahun terbesar pertama kali dalam sejarah pertelevisian Indonesia. 3 hari 3 malam. Transmedia Suite 17. 14 Desember, konser 3 dekade, nostalgia bersama artis dan hits populer di era 80, 90, dan 2000-an. 15 Desember, malam selebrasi ulang tahun Transmedia, menampilkan bintang K-pop Super Junior DNI, serta deretan artis top Indonesia. 16 Desember, malam milenial bersama bintang K-pop Hyoyeon SNSD, dimeriahkan pula oleh segudang artis kekinian. Datang dan saksikan langsung penampilan artis-artis Korea pertama kalinya tanpa dipungut biaya. Perayaan ulang tahun Transmedia ke-17, Suite 17. Jumat, Sabtu dan Minggu, 14, 15 dan 16 Desember, mulai jam 7:30 malam. Live dari lapangan Trans City, BSD City, Tangerang Selatan.